saat kecelakaan itu, aduh ya Allah, diuji seperti itu pasti hampir semua orang duluan kan. Kalau nggak kuat bisa bunuh diri juga kan. Untung alhamdulillah aku lolos dari bunuh diri. Kalau kita menekuni suatu hal yang kita sukai, kita akan lupa segalanya gitu kan. Jadi memang aku saat aku melukis itu memang lupa waktu gitu. Sampai sakit aku nggak terasa gitu. Jadi bisa dibilang itu memang terapi kayaknya deh. Gimana ya, orang itu hasil karya Rodi lebih dari orang normal ya. Coba deh di ini aja, seandainya orang itu menyelipkan Rodi dengan lukisan-lukisan itu, apa nggak ini ya, ke lukisan Rodi kan bagus-bagus kok disepelekan, itu perasaan gimana orang itu? Rodi dari semenjak kecelakaan di tempat tidur berbaringan aja 12 tahun. 12 tahun dia bosan kan, gimana sih bisa ya aku bisa. Tanganku udah sehat, dulu tangannya pada sakit, nggak bisa megang apa-apa. Akhirnya apa yang ku bisa maksimalkan, aku apa yang bisa ini ya, apa ya itu belajar gambar. Lama-lama kok bagus-bagus-bagus ya. Udah dilanjutin dia. Saat itu di rumah HP hilang. Terus Rodi sama tantenya boncengan keluar mau ngecek di wartel. Ternyata di jalan ada musibah, itu tabrakan dia Pak, motor sama motor. Yang lamanya meninggal di tempat. Rodi udah enggak koma juga, sempat 4 hari di rumah sakit. Skariati di operasi karena biayanya banyak, jadi nggak bisa dioperasi. Jalannya untuk biar Rodi pulih kayak kemarin, kayak waktu itu diambil alternatif, diurut lah. Lama-lama kelamaan nggak bisa ini, akhirnya ya total udah nggak bisa bergerak lagi, kakinya lumpuh karena ada luka-luka juga, nggak bisa diurut karena tulang ekornya yang kena. Saat itu ya shock banget lah, nama Rodi itu kecelakaan di sini ini nggak bisa apa-apa ya, bingung, shock banget pokoknya. Sedangkan aku masih punya bayi kecil, masih usia 6 bulanan lah itu. Itu dikabarin Rodi udah nggak bisa apa-apa, lumpuh, nggak bisa digerak-gerakkan beberapa hari di rumah sakit. Akhirnya bingung, pikiran udah nggak karuan lah, shock banget lah. Kecelakaan kan nggak bisa di ini, tiba-tiba itu ada kabar tuh ya benar-benar shock banget. Setelah keluar dari rumah sakit tuh di alternatif, perkembangan ya lama banget, udah sekitar 12 tahun lah geledak di rumah. Di kamar aja 12 tahun, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Miring sana, miring sini, udah cuman gitu aja. Nggak bisa sama sekali duduk pun nggak bisa. Yang namanya udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita kan seorang ibu bingung lah gimana ntar cara ngerawatnya. Sedangkan adik-adiknya masih kecil-kecil. Bingung sekali lah, ya lama-lama ya alhamdulillah bisa dilalui kok. Lima kalau nggak salah. Terus mau ketemuan sama siapa? Ketemuan sama teman di Fable. Di daerah mana?
Hai Mai, apa kabar? Apa tadi? Baru keluar ini, Mak. Ya. Hai Mak, yeah. Apa kabar, Mak? Alhamdulillah, udah lama gak ketemu ya, Mak ya? Mak sehat? Alhamdulillah. Nama saya Atrodi, berasal dari Kendal, usia 27 tahun. Aku terlahir dulu normal, seperti anak pada umumnya. Dan karena insiden kecelakaan, aku mengalami kelumpuhan. Tahun 2003 aku kecelakaan, aku mengalami kelumpuhan. Setelah itu, stres juga ya, karena diuji lumpuh di usia muda. Itu membuat aku stres. Setelah itu mulai-mulai bangkit tahun 2006, dan setelah itu aku belajar memperbaiki diri, terus menemulah passion aku melukis di tahun 2012, sampai akhirnya aku bisa melukis dan bisa tinggal di Jakarta ini. Stresnya itu karena yang dulu enak ya, serba enak, bisa kemana-mana, pada umumnya lah, teman-teman pada umumnya, dan itu diuji dengan sekarang udah nggak bisa, yang dulu bisa jalan sekarang udah nggak bisa jalan, dan dulu bisa kemana-mana sekarang dulu ya, saat itu aku nggak bisa kemana-mana karena di atas kasur mulu kan. Saat kecelakaan itu aku sempat mengalami gegar otak ringan ya. Jadi memori ada beberapa persen hilang. Jadi nama-nama teman itu saat itu aku sulit mengingat nama teman-teman aku. Dan wajahnya juga seperti kayak pernah lihat tapi siapa ya gitu. Jadi kalau semakin aku mengingat itu semakin sakit kepala. Entah kenapa itu kok bisa seperti itu. Ingatan itu kembali lagi setelah hampir 10 tahun lebih ya. Dulu ya saat aku masih bisa jalan segala macam, diuji gak bisa jalan, cuma di atas kasur, bergerak aja 1 meter gak bisa gitu kan, cuma diem aja di kasur, itu kan sangat jenuh banget ya, jenuh banget. Miring terlalu lama juga bekel gitu kan, aduh mau ke sana aja. Aduh, nggak bisa gitu kan, dilemanya di situ. Kalau mau ambil apa-apa harus minta tolong gitu kan, sering ngerepotin orang juga itu. Aduh, dilema banget saat itu ya, dan aku tersiksanya di situ karena aku kan dulu pernah normal. Ternyata yang membuat aku tersiksa itu ternyata bukan fisik aku, ternyata yang membuat aku tersiksa adalah cara berpikir aku yang salah. Hey Habibah, Mai, Bang, gimana kabarnya nih semua? Aduh, udah lama nih gak ketemu. Kita langsung aja gambar yuk. Sekarang kita pakai watercolor aja ya, kita mainnya ya. Oke. Ya, siap ya. Aku ambil yang kertasnya dulu. Aduh, agak berat nih. Sebentar. Oke. Kita bikin yang lebih mudah dulu ya. Yang seperti ini. Ini gampang banget. Dan ini sabun. Ini sabun. Nanti ini air. Sebisa mungkin rata. Kau bisa agak kesini nggak, Bang? Seni. Buat aku
luas ya kalau seni itu ya. Karena segala sesuatu itu memang penuh dengan seni. Kehidupan ini juga dibentuk dengan seni juga. Dan kita menghadapi masalah juga itu butuh seni juga. Karena seni kehidupan, cara menghadapi kehidupan itu juga seni juga. Bagi aku seni itu luas ya. Jadi bisa dipraktekkan di kehidupan, bisa dipraktekkan di lukisan juga. Berawal kenapa aku bisa tinggal di Jakarta ini, dulu berawal aku sering posting karya aku, di lukisan-lukisan aku di sosmed, dan saat itu ada teman Facebook, beliau pengusaha juga, lihat karya aku dan takjub. Terus beliau tiba-tiba menghubungin saya dan aku cerita kalau aku masih pemula segala macam seperti ini. Terus beliau ngasih saran untuk aku tinggal di Jakarta ini. Karena untuk sebagai pelukis itu butuh nama. Jadi kalau prestasi hebat tapi tidak ada namanya, belum disebut seniman handal. Sampingmu tuh yang di ujung. Nama di Fabel Art. Terlintas saja aku pas lagi ngobrol sama temen, ayo kita bikin ini yuk, gini. Saat itu namanya apa? Apa ya, Devil Art aja gimana ya? Atau terletus gitu, ngalir aja. Dan ternyata aku cari di Instagram, cari di belum ada komunitas yang namanya Devil Art gitu. Sih ya, seperti Habibah ini kan terbatas ya, pergerakannya terbatas dan tangannya cuma bisa melakukan aktivitas itu pakai tangan yang satu ya, yang tangan kanan ya, yang tangan kirinya kekuatannya kurang ya. Kayak Habibah ini mungkin bagusnya ya bermain-main aja dengan untuk mengisi kesibukan Habibah gitu kan, bisa pakai watercolor kayak gini, cocok banget buat Habibah ya. Dari awal kita fokus ke kursi roda ya. Jadi aku punya impian itu di Indonesia pakai kursi roda itu pada melukis gitu kan. Nah aku punya impian seperti itu. Jadi yang aku fokusin ke kursi roda dulu sementara ya. Mungkin kedepannya lagi bisa ke yang difabel-difabel yang lain. Iya, mungkin bisa untuk inspirasi dan juga bisa untuk dari hasil-hasil karya aku bisa berkontribusi dengan yang lain gitu untuk program Defable Art juga. Kan juga aku pakai dana pribadi Defable Art. Alhamdulillah, walaupun aku masih pemula banget, bisa dibilang 5 tahun berjalan ini ya aku melukis dan karya-karyaku udah dimiliki oleh orang-orang besar juga ya, seperti Ani Yudhoyono, Bu Ani Yudhoyono, presiden dulu, terus dan ada juga menteri-menteri yang minta dilukisin juga, dan pengusaha. Terus orang-orang besar juga. Yang aku rasakan menikmati proses di saat melukis itu, terkadang aku dapat inspirasi-inspirasi gitu kan. Bukan cuma fokus ke lukisannya, tapi aku terkadang kalau bahasa Arabnya itu tafakur ya. Jadi
kita kadang terdapat inspirasi itu saat kita melukis. Terkadang kita dapat pencerahan itu juga dari melukis. Terkadang kita terkonek dalam bukan cuma untuk melukisnya aja ya, tapi kita terkonek dalam alam semesta juga kadang melukis itu. Rodi memang dari kecil udah punya bakat waktu di SMP, SD tingkat kabupaten, terus memang punya bakat. Nah, setelah kejadian 2008 dia belajar sendiri utak-atik itu, hasilnya kok bagus. Akhirnya aku tunjukin sama guru gambar, ini kok hasil Rodi bagus, gambarannya gimana Pak, tolong diarahin. Terus akhirnya lah belajar lagi, ini dibagus di karton, kok belajar bagus, bagus, tambah bagus. Coba deh, ayo di kanvas, aku beliin kanvas. Nukerin. Iya, benar-benar lah anak yang paling empat itu yang karena dia keadaan begitu, ya patutlah, rasa kasihannya juga banget dibandingkan adik-adiknya. Aku jujur belum bisa membalas kebaikan ibu ya. Yang aku bisa lakukan adalah selalu berbuat baik kepada siapapun untuk ibu aku. Jadi katanya kan amal jariah itu kan sampai kita nggak ada kita kan berngalir terus ya. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita udah nggak ada, itu kan amalnya masih mengalir kebaikan kita gitu kan. Nah, aku pingin aku dalam berprestasi, dalam berbuat kebaikan itu untuk ibuku juga. Jadi, tapi untuk membalas segala macam prestasi, segala macam harta, segala macam apa, sebetulnya belum bisa membalas kebaikan ibu ya. Tapi yang aku upayakan segala kebaikan aku untuk ibu. Nanti kalau aku ditakdirkan menikah gitu, kemudian aku sama ibu terus sih. Intinya sih sama ibu, karena ibu bagi aku malaikat aku sih itu. Intinya sih aku selalu sehat selalu. Alhamdulillah itu sehat lah. Ya alhamdulillah sehat selalu. Abang ngasih kesehatan buat ibu. Aku sampai sekarang ini ya, untuk secara ekonomi aku belum bisa bahagiain ibu ya, makanya aku berjuang banget, pengen banget membahagiain ibu secara materi, biar ibu itu suatu saat bisa naik gaji gitu kan dari biaya aku sendiri. Aduh, ibu itu beda banget ya, cinta ibu dengan cinta kita itu beda banget ya. Kalau ibu itu cintanya itu nggak berharap apapun, tapi kalau kita itu mencintai seseorang, mencintai siapapun itu kadang masih berharap kan, tapi cintanya ibu itu luar biasa banget dan aku ngerasain itu. Thank you.
Ibu cuman minta Rodi jaga baik-baik kesehatan. Jangan lupa apa yang Allah kasihkan. Rasa bersyukur. Itu aja. Itu membutuhkan mukjizat gitu kan untuk bisa jalan gitu. Dari situ ya udah deh, nasi udah jadi bubur kan ini, terima aja, tinggal kita bikin bubur itu bubur spesial. Kalau handal sih enggak ya, tapi aku pengennya sih menjadi pelukis yang dengan karya aku bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Udah itu aja sih, enggak pengen juga menjadi pelukis terkenal segala macam, enggak lah. Aku pengennya sih karya aku bisa bermanfaat aja, udah cukup sih sebetulnya.